Father and protect us with His infinite grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor. Jumpa lagi di Export Indonesia Channel. Hari ini kita kedatangan tamu khusus ini. Ada Pak Adak juga di sini dari Canberra, dan yang paling utama ini ada Bapak Ustadz Saiful Rahman. Beliau adalah Ketua MES Australia, Masyarakat Ekonomi Syariah Australia. Ustadz Saiful Rahman, apa kabar Ustadz? Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, kenapa ada MES nih di Australia, Masyarakat Ekonomi Syariah? Ya ini nyata-nyatanya Australia ini negara yang Muslim tuh minoriti ya di sini, Ustaz. Yeah. Kenapa bisa ada Masyarakat Ekonomi Syariah di Australia, Ustaz? Bisa dijelaskan, Ustaz? Ya, ini justru menjadi tantangan kita. Karena kan memang sejak awal Islam itu secara doktrin itu mengajar kita untuk memberi rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Jadi tantangan kita dengan konsep ekonomi berbasis nilai-nilai Islam itu apakah bisa diterima atau tidak. Nah, tentu saja ini membutuhkan perjuangan, membutuhkan riset yang mendalam bagaimana supaya isu tentang halal, misalkan tentang produk-produk Islam itu ternyata bisa diterima oleh masyarakat yang multicultural. Dan kita yakin karena Australia secara umumnya multiculturalismnya baik, terjaga, mudah-mudahan itu menjadi pintu masuk kita untuk bisa menawarkan produk-produk halal ataupun katakan nilai-nilai Islam yang universal ini. Iya, wah luar biasa sekali Ustadz ya. Tapi kalau kita bicara syariah itu sendiri ya Ustadz, ya saya ulangi lagi tadi, ini minority Muslim country ya, istilahnya di sini Muslim sangat minoritas ya. Tadi saya dengar dengan Ustadz dari masjid, hanya 1 juta warga Muslim di Australia. Nah, apa sih kiat-kiat dari MES yang akan dijadikan target, akan dicapai di sini dari syariah itu sendiri? Apa yang akan menjadi target dari MES itu, Pak Ustadz? Iya, kita mengusung slogan umum yang disepakati oleh MES adalah masyarakat ekonomi syariah yang mensyariahkan ekonomi masyarakat. Nah, tentu ini terkait dengan pola edukasi dan literasinya. Di tahap awalnya kita gencarkan untuk memberikan kesepahaman tentang apa itu ekonomi syariah. Karena kadang-kadang kalau ada kata syariah itu agak ngeri-ngeri sedap. Bukan hanya di Australia, di Indonesia pun juga ini ya. Kita memahami ada sebagian yang masih belum paham. Karena itu kita turun ke masyarakat dan semua stakeholders di sini, termasuk pihak kedutaan, atas perdagangan dan Pak Dubes, dan semua pimpinan ormas kita sudah ajak dialog dan memberi pemaham bahwa kita sesungguhnya punya panggilan untuk membumikan nilai-nilai ekonomi yang universal ini. Dan insya Allah selama ini track record-nya bagus itu. Sepanjang kita komitmen dengan nilai-nilai itu, insya Allah pola ekonomi keuangan kita lebih baik. Lebih baik. Nah, kalau kita ngelihat kan masyarakat ekonomi syariah, ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini kan sangat erat dengan perbankan, keuangan, financing ya Pak. Betul. Ustadz, betul. Ya. Nah, apakah di Australia ini sudah ada satu lembaga yang mengakomodir pembiayaan syariah gitu Ustadz? Yang existing itu sudah banyak ya, tapi sayangnya itu dimiliki dan dibangun oleh diaspora yang bukan Indonesia. Padahal kita juga punya Muslim Indonesia yang punya kebutuhan yang sama. Ada financing untuk kendaraan, rumah gitu kan. Ada juga perlunya biaya funeral ya, pengebumian. Yang itu perlu dana besar. Nah, kalau itu keuangan-keuangan dikelola dengan baik, dengan profesional, berbasiskan nilai Islam, ya kita yakin harusnya bisa. Ya, justru ini menunjukkan bahwa orang Islam itu ketika ngelola keuangan bisa amanah. Betul, bisa dipercaya gitu. Jangan malu-maluin gitu. Gitu. Iya. Ustaz, kebetulan channel kita ini kan channel ekspor ya Ustaz ya. Nah, bicara juga halal ya, bicara syariah itu kan ada kaitannya pasti dengan halal ya. Nah, pasti. Bicara tentang halal produk Ustaz. Ini di MES Syariah apakah ada program-program tertentu yang mendukung untuk pengembangan produk halal? Dan dari Indonesia ini kan banyak produk-produk halal ya Ustadz, terutama kalau kita lihat dari bidang fashion gitu kan ya, makanan minuman. Indonesia selaku sekarang ya udah second majority Muslim country ya, udah bukan first majority lagi, tapi masih besar ya, 80% lebih adalah umat Muslim. Nah Ustadz, apa yang dilakukan MES Australia untuk mendukung program-program ekspor ya untuk produk-produk halal itu Ustadz? Iya,
Jadi memang basic ekonomi syariah itu di sektor real. Yeah. Kita sangat peduli untuk memajukan industri kecil dan menengah. Yang itu menjadi mayoritas masyarakat kita di Indonesia. Dan di sini pun sama. Di sini diaspora kita banyak yang bekerja kecil-kecilan, punya usaha, bikin makanan, jual pakaian dan sebagainya. Nah ini potensi ini perlu dikelola dengan baik. Ya. Dan ya kita yakin ketika keberpihakan kita jelas kepada UMKM terutama, maka dengan sendirinya pelaku usaha yang besar juga akan terbawa. Gitu. Oh, ya. Nah Pak Haris sendiri selaku nih atas perdagangan di Australia nih Pak Haris, ini bagaimana nih yang dukungan dari atas perdagangan pemerintah terhadap produk-produk halal ya ini? Ya, ya tentunya kita coba tonjolkan keunggulan Indonesia. Tadi saya disampaikan Indonesia sebagai penduduk dengan majority Muslim ya, makanan minuman pun sudah terkenal halal dan sudah menjadi peraturan, ini malah menjadi peraturan pemerintah bahwa makanan yang dijual di Indonesia itu harus bersertifikasi halal dan harapannya itu bisa ya kita bawa ke Australia, ke seluruh dunia bahwa produk Indonesia itu memang mempunyai keunggulan di situ dan kami tentu punya banyak program untuk mendorong produk-produk Indonesia bisa masuk ke pasar Australia. Waduh mantap sekali. Pak Adak, saya tambahin Mas, jadi kita Mas pernah bikin semacam pelatihan pendirian koperasi syariah, ya pengembangannya, kemudian juga dengan kedutaan besar di Canberra, kita pernah buat semacam lembaga sertifikasi halal, bagaimana tahapannya dan bagaimana pengembangannya, terutama menggali potensinya. Karena selama ini yang punya butcher dan apa melakukan import daging itu banyak pelakunya bukan dari Indonesia. Ya, sementara kita konsumennya di Indonesia sebagian besar. Gitu. Tapi kalau saya mau tanya nih Ustadz ya, kalau di Australia ini sendiri kan kalau nggak salah ini mereka merupakan eksportir daging sapi ya, halal ya, termasuk produsen daging halal terbesar ya mungkin di dunia ya. Jadi memang sebenarnya secara basic di ya kita nggak, saya mungkin ketika datang ke negara lain akan takut ya mengkonsumsi sapi apakah ini dizabiha atau enggak. Tapi kalau di sini saya cukup yakin karena ya produk-produk di sini itu sapinya karena di pasarnya juga pasalnya tidak adalah hanya di Australia. Betul ya Pak. Terus ya. Oke, ya makasih banyak Pak Ustadz sudah dikasih waktu nih untuk ngobrol-ngobrol, terus di supportnya mohon dilanjutkan Insyaallah. Para eksportir-eksportir kita juga yang ada di Indonesia yang butuh untuk bantuan masuk ke Australia, masuk ke Australia Ustadz, banyak nih produk-produk halal menunggu. Betul, dan ini bagian dari misi yang mulia ya. Jadi karena kalau kami sebagai Muslim itu justru ingin menunjukkan universalisme Islam, kiprah Islam dalam membangun masyarakat ya di sini di ekonomi terutama. Betul. Jadi tidak hanya dakwah di formal mimbar-mimbar itu, tapi justru kita turun masyarakat bagaimana mereka punya soliditas dalam membangun ekonomi itu. Oke. Okay. Yeah. Terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Adak. Siap, terima kasih. Ya itu dia tadi teman-teman Sobat Ekspor, kita sudah berbincang bersama Bapak Adak Canberra, Bapak Haris dan juga Bapak Ustadz Saiful Rahman dari MES Australia. Jadi kalau saya simpulkan dari hasil percakapan kami di sini, MES Australia itu bertujuan menjadikan halal itu bukan lagi sebagai suatu aturan agama tapi menjadi lifestyle. Oke, tetap semangat para eksportir dan calon eksportir Indonesia, sukses selalu. Sampai ketemu lagi, salam ekspor. Salam ekspor. Salam ekspor. Ya, buat rekan-rekan ekspor, jangan merasa lelah untuk berjuang, ya, menyebarkan produk-produk halal di seluruh dunia, terutama ke Australia, karena ini bagian dari tugas kita untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Halal bukan sekedar simbol yang membawa nama agama, tetapi menjadi lifestyle yang dipertaruhkan, ya, kredibilitas kita, untuk bisa mewujudkan bahwa halal itu, produk halal punya diferensiasi yang kompetitif dengan produk-produk lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.